Gelandang muda Persib Bandung Billy Paji Keraf merasa belum puas pada kinerja dalam pertandingan melawan Persegres Gresik United pada Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2017. Meski telah menyumbangkan gol dalam kemenangan telak 6-0 tersebut, dia ingin tampil lebih baik jika kembali dipercaya pelatih. Gol yang dicetak gelandang 20 tahun tersebut dicetak tak sampai semenit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Pelatih Caretaker Heri Setiawan menarik atap pada menit ke-79 saat Maung Bandung sudah unggul 4-0. "Saya tak menyangkanya, seperti kebetulan," kata Billy dikutip dari laman resmi klub. Dia menyambung, "Senang tentunya bisa mencetak gol dan membantu tim menang. Saya masih perlu banyak belajar dan tidak boleh puas diri karena perjalanan masih panjang." Kemenangan 6-0 Persib ini menambah koleksi gol Billy menjadi 3 gol. Menariknya, inilah gol kedua pemuda asal Flores Nusa Tenggara Timur tersebut ke gawang Persegres sejak putaran pertama Liga 1. "Saya masih perlu banyak belajar, ingin lebih baik lagi ke depannya dan memberi yang terbaik buat Persib," ucap Billy.